Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Chef. Hari ini Chef mengajak anda membuat nasi biryani ya. 1 kilo beras. Bahan yang kita perlukan di sini bawang. Ada 2 biji bawang, antara biji iris, bawang putih, dalam 5 biji bawang putih, halia, 1/2 inci, dan 1 inci gitu kan, biji iris, daun pandan, 2 serai, batang, kita tumis sampai kekuningan ya. Kita masukkan rempah. Kita kekuningan, kita masukkan rempah. Rempah biryani. Kata dengan lucu tu, rempah biryani, rempah kurma, bintang manis, bintang putih, serbuk cili, serbuk kunyit. Kita tumiskan agak pecah minyak sedikit. Beras dalam 1 kilo. Ini sukatan beras. Bagi sama paras. Jadi dia ada di tengah sini beras. Jadi permukaan nanti air campur dengan susu di atas permukaan sama juga banyak. Air kalau kita pakai 5 cup beras, 5 cup air, 1/2 cawan susu cair dicampur. 5 cup air sama campur dengan 1/2 cawan susu cair. Itu sudah yang kita suka. Masukkan. Di atas permukaan tu. Rata kat ni sama ya. Ini kita masukkan lagi kita tumis ni dan 2 teaspoon garam sudu kecil dan 2 teaspoon sudu ada ini. Semua bahan-bahan tadi ke dalam. Masukkan jadi nanti kan dikacau dia dan masukkan garam buskin banyak-banyak. Tuli kacau, masukkan garam dan sebut perisa ayam. 2 teaspoon garam, 2 teaspoon sebut perisa ayam. Itu saja, nanti betul-betul masak.